وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Meneruskan istiqomah kita setiap yaitu malam Selasa membaca kitab yaitu Khosaisil Ummah Muhammadiyah karangan Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani tentang kekhususan-kekhususan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini tertera di dalam yaitu qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin wa fi riwayatin an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu an Ka'ab akhrajaha Abu Nu'aim aydan idza ghazaw fi sabilillah kanatil malaikatu baina aydihim wa min khalfihim birihabi rimahin shidadin wa in hadaru saffa fi sabilillah kana Allahu alaihim mudhallila. Maka ini adalah satu kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, yang mana ini adalah motivasi untuk kita semua yang masya Allah antum hadir pada malam hari ini menjaga istiqomah, walaupun hujan mengguyur kota Jakarta, walaupun saat ini sedang liburan di mana-mana, tapi antum tetap hadir majlis taklim. Ini adalah hal yang sangat dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebanggaan ini pernah terjadi juga dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan kita hanya menahan basah, perjuangan kita hanya menahan dingin, tapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangan mereka sangat luar biasa. Mereka membasahi badan mereka, mereka membasahi baju mereka dengan darah yang mana mereka korbankan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini ada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghazau fi sabilillah," apabila umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang, berjihad, membela agama Allah, apa yang terjadi? "Kanatil malaikatu baina aydihim wa min khalfihim birimahin syidad." Maka ada para malaikat Allah, bala tentaranya Allah berada di hadapan mereka, berada di belakang mereka dengan membawa tombak yang sangat kuat. Ini para malaikat ikut turun membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini belum pernah terjadi. Belum pernah ada sejarah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam para malaikat turun dari langit ke bumi ikut berperang bersama umat Nabi, kecuali umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini hanya terjadi kepada umat Nabi. Gak ada umat terdahulu mereka mau berjihad tidak pernah diturunkan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan para malaikat, kecuali umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana di waktu perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah difirmankan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Lihat bagaimana ketika di perang Badar jumlah kalian ini sedikit 313 menghadapi hampir 1000 pasukan, dan peralatannya apa adanya, hanya membawa 2 ekor kuda dan kurang lebih 70 onta. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam aja naik onta berbarengan 3 orang gantian, Rasulullah, Sayyidina Ali sama Marthad bin Abi Marthad, 3 orang, saking kagak ada itu yang namanya perlengkapan untuk berperang. Tapi lihat orang-orang Badar, orang-orang di perang Badar, orang kafir, jumlah mereka 1000 lebih. Jumlah mereka membawa 200 pasukan kuda, bahkan 700 ekor onta, beserta 600 pasukan perang yang lengkap semuanya. Tapi lihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu telah berfirman di dalam Al-Quran, "Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah."
dan sungguh Allah telah menolong kalian di waktu perang Badar ketika kalian ini dalam keadaan lemah. Jumlah kalian harus mencapai 3 orang untuk menghadapi daripada pasukan kafir musuh. Fattakullah la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah. Jangan melanggar perintah Rasul. Tetap berjihad agar kalian menjadi orang-orang bersyukur. Apa yang terjadi? Antakulu lil mu'minina ala yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 minal malaikati munzalin. Oh, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang beriman, apa enggak cukup untuk kalian? Allah memberikan bantuan bukan 1000 lagi, tapi 3000 pasukan malaikat yang diturunkan untuk membantu perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5000 minal malaikati musawwimin. Sampai Allah turunkan bukan 1000, bukan 3000, tapi 5000 pasukan semuanya turun di perang Badar dalam yaitu membawa khusus tanda-tanda tersendiri. Para malaikat memakai daripada sorban-sorban yang berwarna putih, ada sorban yang berwarna kuning. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil, semua turun membela daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini bukan terjadi di perang Badar saja, tetapi terjadi di perang Hunain ketika selesai Fathul Mekah. Mekah ditaklukan sehingga Rasulullah pulang ke kota Madinah dengan membawa kurang lebih 12.000 pasukan. Mereka merasa, oh tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kita. Masuk ke lembah daripada Hunain, berhadapan dengan orang-orang kaum daripada Khawazin yang jumlahnya melebihi 30.000 pasukan. Rasulullah masuk ke dalam celah lembah pegunungan, maka di sini diserang secara tiba-tiba oleh pasukan musuh, dilempari dengan tombak, dilempari dengan anak panah bagaikan hujan yang menghujam. Akhirnya orang-orang muslim semuanya kembali lari ke belakang ketakutan. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki daripada baglahnya seorang diri. Beliau maju ke depan menghadapi 30.000 pasukan dengan berkata, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu abdi muthalib. Saya adalah Rasul yang tidak pernah berdusta. Saya adalah putra daripada Abdul Muttalib. Melihat seorang diri Rasul sallallahu alaihi wasallam maju, maka para sahabat langsung berani menghadapi musuh. Dan disitulah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasukan para malaikat yang tidak terlihat oleh mata, sehingga menanglah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda ini adalah khususiah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bahwasannya para malaikat ikut turut serta berperang berjuang bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibilang, wa in hadaras saffa fi sabilillah kana Allahu alaihim mudhallila. Dan apabila mereka hadir di barisan saf-saf fi sabilillah, ini mereka ini disebutkan di dalam yaitu Maulid Tiba, yasufuna fi salatihim kasufufihim fil qital. Mereka ini kalau berperang berbaris-baris seperti berbaris-baris di waktu lagi mau salat. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menaungi mereka orang yang berjuang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha kepada orang-orang yang membela agamanya, yang membela nabinya. Maka kita kabar gembira hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita meneruskan estafet Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak berperang, tapi kita berkorban waktu kita, berkorban badan kita, sehingga hadirnya kalian di tempat ini menuntut ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai pulang. Bahkan malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya. Innal malaikata latadha'ul ajnihatahum li talabil ilm ridwan bima yasna. Para malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya, rela menaungi dan diinjak oleh orang-orang yang menuntut ilmu karena mereka ridha dengan perbuatan
perbuatan orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Maka kabar gembira, wahai hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita pada malam hari ini tidak dengan badan kita, tapi para malaikat Allah menaungi kita pada malam hari ini. Para malaikat Allah mengamini doa-doa kita pada malam hari ini. Maka kita manfaatkan waktu yang luar Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani wal afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.